Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Kali ini kita membahas penerapan teknik NLP dalam penjualan, menciptakan daya tarik melalui representasi internal. Dalam proses penjualan, menggunakan teknik representasi internal merupakan strategi yang efektif untuk memdaya tariki persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan Anda. Buatlah gambaran mental yang kuat tentang manfaat dan kepuasan yang akan didapatkan pelanggan jika mereka membeli dari Anda. Gambarkan dengan jelas dan menggugah emosi mereka. Gunakan imaji dan cerita yang kuat untuk merangsang imajinasi pelanggan. Buatlah narasi yang memikat dan memungkinkan pelanggan membayangkan diri mereka menggunakan produk atau layanan Anda. Soroti keunggulan produk atau layanan Anda dan jelaskan bagaimana hal itu membedakan Anda dari pesaing. Fokus pada nilai tambah yang ditawarkan dan keunikan yang membuat Anda menjadi pilihan terbaik. Dengan memanfaatkan representasi internal, Anda dapat memdaya tariki pikiran bawah sadar pelanggan dan memperkuat daya tarik emosional. Gunakan bahasa yang membangkitkan emosi dan memberikan dorongan yang kuat untuk tindakan pembelian. Dalam penerapan teknik NLP dalam penjualan, representasi internal menjadi kunci untuk menciptakan daya tarik yang mendalam. Dengan gambaran mental yang kuat tentang manfaat dan kepuasan yang diperoleh, serta penggunaan imaji dan cerita yang memikat, Anda dapat merangsang keinginan pelanggan untuk memilih produk atau layanan Anda. Terus kembangkan keterampilan Anda dalam menerapkan teknik NLP ini dan saksikan peningkatan dalam konversi penjualan Anda. Video selanjutnya akan mengupas mengenai mengatasi hambatan penjualan untuk meningkatkan omset hingga 300% ini. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan menyaksikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.